Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sangat bahagia dan saya sangat senang apabila kawan-kawan saya ya, ada Fikri, Bang Re, NDTK dan juga Cak Lonjong ini bersama-sama ke Malaysia guys. Dan mohon maaf buat teman-teman semua yang bertanya kepada saya, kenapa Cak tak ikut sekali ya kan? Nah, di sini saya mempunyai alasan guys, di mana anak-anak saya itu masih kecil dan saya hidup berdua dengan istri saya. Jadi kalau saya tinggal otomatis ya kan istri saya akan ngurus sendirian seperti itu guys. Sedangkan ibu saya kan udah enggak ada gitu. Dan istilahnya ibu mertua juga sudah usia emas, jadi tidak mungkin lah untuk istilahnya kita pasrahkan ataupun istilahnya membantu sedikit-sedikit. Sebab apa? Anak saya tuh aktif sangat lah macam itu. Jadi buat kawan-kawan semua mohon maaf terlebih dahulu ya saya ucapkan. Nah, nanti insyaallah kita sudah ada rencana untuk kesana juga dengan keluarga sekali ya. Doakan semoga diberikan kemudahan dan tunggu anak saya besar sikit lah macam itu. Oke, nah di sini guys ada sebuah video yaitu dari channel barunya Bang Re ya guys. Namanya React ya, React. Nah, seperti itu. Nah, di sini judulnya adalah Culture Shock, NDTK dan Fikri Welcome to Malaysia. Jadi mereka merasakan culture shock ya di sana. Saya nggak ngerti juga. Jadi langsung saja, saya sudah penasaran guys. Nanti kita akan reaction video-video yang lainnya juga, mungkin daripada Bang Andy, mungkin juga daripada Bang Fikri, seperti itu. Cak Lonjong juga mungkin ya. Jom kita tengok bersama, let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guys ya. Tepatnya di section 7, ini di tempat rumahnya Abang Akil. So, okay. Malam kita udah nyampe duluan. Jadi pagi ini kita akan pergi ke KLIA lagi untuk menjemput Fikri dengan NDTK guys ya. Oke, berarti Bang Re ini sampai duluan ya guys, sesuai daripada kemarin Bang Akil itu live stream ya kan. Nah, Bang Re udah dijemput duluan. Saya kira itu mereka bareng-bareng semua, ternyata enggak gitu kan. Jadi satu orang seperti itu. Dan di sini ada Fikri dan NDTK yang dijemput ya. Nanti kita akan bersama. Oke. Okay. Abang Azrin, orang Malaysia sini yang membawa kita ke KL. Abang Azrin yang kemarin sama Fikri ya. Abang Akil gila. Terbaik guys, kita mendapatkan layanan yang cukup bagus ya. Terima betul betul. Bang Akil bahkan ibu Abang Akil tadi udah WhatsApp Bang Re. Dan wow, ternyata luar biasa guys ya sambutannya ya. Masya Allah. Kita bukan siapa-siapa ya, tapi di sini disambut dengan baik bagus oleh Abang Akil, sanggup datang ke KLIA untuk menjemput aku malam tadi guys. Terbaik memang. 12 malam gila ya. Allah, jam 12 lah. Paginya tadi ibu Abang Akil langsung WhatsApp. Assalamualaikum nih ibu gitu kan. Macam mana di situ oke ke, sebab sekarang ini guys Abang Akil sudah pergi kerja. Ah, oke. Okay. Ada meeting katanya. Gak tahu ada acara di tempat kerjanya, dia pergi tadi dan di sini aku sendirian. So dipercayakan penuh gitu guys ya. Padahal Masya Allah. Kan, ya untuk Abang Akil ini kita kenal sudah lama sih, tapi betul. Beliau ini baru 2 kali. Tapi gila kan. Rumahnya ini sepenuhnya dipasrahkan ataupun dibawakan kunci ya. Diamanahkan gitu, diamanahkan. Masya Allah. Ayo guys, jadi wow, beliau apa gak takut ya gitu ya. Dan ini lah kepada saudara-saudara kita yang berada di Malaysia nih, terlampau ya. Baik kayak gini ya, sampai diamanahkan rumah segede ini guys. Serius, gede banget rumahnya ini. Iya, iya, betul. 3 tingkat guys ya. Ini tuh di area ICT sini ya, gila kan. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak kata apa guys. Jadi terbaik, memang terbaik. Memang terbaik ya kan, Bang Akil ya Allah, Masya Allah. Guys, ya. Tak apa, kita akan langsung pergi ke KLIA 2 guys, let's go. Alright. Okay. Suasananya enak ya guys ya. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat?
Menyenangkan asli. Oke, kita bersama Bang Azrin kita, guys. Ya ampun, Bang Azrin ini kok selalu menyusahkan, Bang, ya. Kita santai. Oke, guys, kita akan menuju ke KLI 2 bersama Abang Azrin kita. Let's go. Oke. Masya Allah, suasananya enak banget, guys. Oke. Ini beli minum ya. Asli menyenangkan ya. Yo, guys, kalian bisa di sana itu. Sampai di KLI ya. Kita akan grebek si Andy, guys. Ya, okay. Sama Fikrai. Alright. Dan ya, kita bersama Bang Azrin. Bang Azrin nunggu di mobil aja ya, di kereta. Jadi enggak usah turun lah ya. Aha. Aku takutnya nanti dia enggak tahu jalan ke sini, guys. Oke. Okay. Jadi sama-sama kita akan. Oh, ini ramai juga nih. Ramai. Wow, mantap, asli mantap. This is KLI 2, bro. Lama kita gak kesini kan. Gila, mantap. Semakin bersih, guys, ya. Oh, ada beli kasut. Aku harus beli baju nih, guys. Aku gak pakai baju, gak bawa baju nih. Gak pakai baju. Oke, okay. Lanjut kita pergi ke sana, guys. Cak. Oh, itu Andy sama Fikri nih, guys. Kelihatannya begitu ya. Dari tampang-tampangnya ini, ya Allah. Boyke. Wow, keren. Ini dia, guys. Kalian ingin lihat, guys. Ini dia. Wow. Gimana, mantap, mantap. Alhamdulillah. Oke, guys. Andy sudah ada di sini. Ini pertama kali juga Bang Rey ketemu dengan NDTK, guys, ya. SIM apa? SIM card. Sudah. Di dalam. Di dalam. Siapa mau pakai telepon? Ke mana? Si Lonjong udah sini, Bang? Belum lah. Oke, okay, berarti Cak Lonjong belum ini. Oke, okay, Cak Lonjong okay, belum, guys, sampai ya. Kita udah nyampe ya. Alright. Udah ada NDTK di sini, guys. Ada Fikrai. Lu yang jemput. Ya Kira. Iya dong. Tapi itu siapa? Azik. Ada Azik. Lu ikut sih. Iya, ada Azik. Akhir berangkat? Akhir berangkat pagi tadi. Oke. Okay. Tadi jemput di rumah ini juga di Akhir. Iya. Oh, oke. Okay. Azrin tadi jemput aku dulu, terus bawa ke sini. Hmm. Gimana? Dia mau nyalain dulu tuh ini, NDTK tuh. Mau nge-vlog deh. Gila, gue yang Azik. Gila, gue macam udah gak mau buat video ya. Udah tak nak ke? Tak nak. Azik. Aku kesini bukan untuk konten. Aku kesini liburan. Liburan. Waduh. Tepakan konten ya. Tepakan pekerjaan. Bagus, gila, bagus, ya. Bagus. Tidur mana nih? Hah? Karena Fikri udah buat dulu ya, guys, ya. Jadi kalau buat lagi tuh kayak gimana gitu loh, guys, ya kan. Gila. Tapi tetap berbeda sih. Bang Madil jam 1 bisa kemarin. Bang Madil di sini. Mau ke sini. Terus tapi jam 1 kan, setengah jam lagi berarti. Maksudnya ke sini untuk ketemu kita, ketemu. Oke. Oke, kalau gitu kita sebab kita enggak parkir tadi. Jadi kita masuk di mobil, terus nanti kita ketemuan di mana gitu. Bisa kayak gitu kali ya? Bisa. Bang Madil ya. Kan nggak parkir, kecuali tadi parkir gitu. Lu bawa mobilnya siapa? Mobil gua lah, baru beli gua. Asik. Bang Anu, Bang Inan, Bang. Bang Rey, Bang Rey. Salah ini, Bang. Ini Bang. Seriusan? Lu balikin. Iya, baju ini di tengah sana. Malam tadi kan, ini dari aku cuci, dicuci nih Bang Akil. Pagi udah kering ya, pakai ini. Masya Allah. Pokoknya enggak. Perjalanan pertama kita ke Bandel aja. Nah, ke Bandel aja, En. Gimana perasaan lo, En? Woo! Hah? Mantap ya? Gila. Upanya, guys. Upanya. Gak ada kata-kata. Gak ada kata-kata. Paling shock aja gitu kan. Akhirnya kita menjejakkan kaki di sini, guys. Untuk kita. Keren banget, asli. Pusing. Semenanjung, ya. Nantikan, stay tune. Ada NDTK. Ini bakalan sebulan gak sih mereka? Ada Lonjong juga, guys.
So, let's go, kita langsung ke mobil ya. Drama. Dramanya jadi enggak? Enggak jadi. Calonjo. Aduh, enggak jadi, guys. Oke, sana ya. Oke. Dramanya enggak jadi, guys. Kacau. Kacau balau. Candy masih. Lihat. Kirain kartu lagi. Enggak, kartu tadi ada 3 biji aja di sini. Ada Maxi, Selcom, U-Mobile. Kayaknya ini kayak Excel ya. Mana? Enggak sama jaringan yang gua pakai Excel kok. Mana masih Excel ke Selcom. Iya. Oh iya, kolaborasi gitu. Oh, satu ini. Benar-benar. Selcom Axis gitu ya. Aduh. Oke. Mantap, guys. Mantap. DKI. DKI. Pak Kardus. Ya, pikir ini bawa oleh-oleh untuk teman-teman di sana ya, masya Allah. Oke, suasananya ternyata kayak gini ya, ini bandaranya ya. Banyak oke. Mas. Apa? Cemilan-cemilan. Cemilan ya, cemilan-cemilan. Kan jangan lihat kanan ya. Andy ini masya Allah ya, kalau cemilan-cemilan kayaknya doyan banget asli. Andy TK ini besar kayak Ustadz Samsul debat nih. Gila. Kenapa dipotong kemarin kecil? Sengaja itu. Sengaja menjatuhkan martabat lo, Andy. Sengaja. Sengaja. Oke. Okay. Emang biar jatuh. Die one. Tadi ditanyain tiket pulang. Luas kan? Banget sih kan. Tanyain tiket pulang kan. Iya. Lumayan jauh ya ke parkiran ya. Ah, Noyan ditanya kenapa tiket pulang? Karena ini kita terlalu lama. Iya. 20 hari. Tapi udah ada. Oke. Okay. Oh, mereka 20 hari. Alright. Tapi yang tanya bilang di mana tinggal? Sama siapa? Ngapain? Itu enggak ada. Boleh di YouTube ada, main sejahtera saja enggak. Ya kan aku tadi malam udah bilang, aku mau daftar kan, tapi enggak bisa udah. Oke. Okay. Dan di situ juga enggak ditanya. Oke, kita cari Abang Asri kita, guys. Nah, kalau di sini tuh enak ya. Kamu enggak usah dijemput aja, itu transportasi gampang. Oh. Nah, maksudnya gimana? Ya ke mana tujuan kita? Enggak begitu susah. Oke, jadi keluar itu udah banyak Grab mungkin, guys, taksi dan lain sebagainya ya. Sana taksi sama Grab lebih mahal mana ya, guys ya? Kalau di sini pasti lebih mahal taksi sih. Kalau Grab lebih murah. Oke. Okay. Wow, suasana bandara airport ya. Ini aduh ya Allah. Jadi rindu ya buat jalan-jalan jauh, guys, asli. Jumpa lagi. Teka. Ini pertama kali mereka ketemu ya, Bang Andy dengan Bang Azrin. Oke. Okay. Sini. Lipat gak, Bang? Gak usah. Boleh. Waktu sini, waktu sini. Aku lipatin dulu. Hah? Apa gak bisa? Manipal. Kau tak bayar? Tak bayar. Taruh aja dulu. Oke. Okay. Mantap cuy. Rusak kan? Bang Andy gimana ya perasaannya ya? Boleh. Waduh. Ini dari sini. Ini makan kok. Tangga dari sini. Mantap. Ya mereka cuma bawa satu koper gitu ya, guys ya. Dan kecil juga kopernya ya. Keren. Kalau cowok sih kayaknya gitu ya. Kalau kita sama cewek atau sama keluarga itu pasti agak-agak ini banyak banget bawaan nanti, apalagi sama anak. Aduh, yang di depan nih, masya Allah. Tamu kehormatan di depan nih. Tamu kehormatan. Tamu kehormatan pertama kali ke Malaysia deh. Mantap, guys. Sia-sia bang, kita tunggu bang ya. Dapat dua sekaligus. Andy dan first time, misalnya. Kita mau first time, ya. First time apa enggak? Kamu Adit janjian di mana ya? Asli.
di Petronas atau gimana gitu lah. Coba. Kita mau kemana dulu nih? Ke Bang Akhir dulu atau? Enggak, Bang. Ini Bang, Bang Mahathir ini datang sini. Jadi apa kata kita tunggu di Petronas itu tadi? Bang Mahathir. Datang sini. Oh, kata datang sini. Datang sini, Vic. Dia mau menunggu sini. Ngapain? Kenapa? Mau ketemu kita. Ya udah kita ke Petronas aja. Gua mau ke KL nih. Langsung ke KL sih? Nah, oke. Ada kerjaan. Gua enggak ada masa enggak ada duduk selama-lama. Kita udah berangkat nih. Ah, tegak nih besok aja mau ketemu Bang. Leleng kali aja jangan ya. Ya tengah itu udah sampai mana Bang? Kita janjian di KL aja. Di luar aja, jangan di sini. KL. Di KL. Mana di sini? Oke, dari bandara dari airport ke KL mungkin lah agak dekat ya. Andy mau lihat Mobi Ramli lagi kan banyak kerja ini. Banyak kerja. Berarti spesial tuh Andy TK. Satu Andy TK. Oh, Zeke. Tadi baru ngomong bahasa orang Bugis, orang Tanjung orang Bugis kan. Iya, kita bercerita pasal sejarah. Bugis ya Bang ya. Kakak ipar gua pun orang Bugis. Oke. Okay. Bapak gua cakap full Bugis. Wow. Yo ngapain lu? Aduh, Eh, kamera enggak bawa jadinya. Gere-gere banget. Ribet kan? Asli ribet. Halo guys, kita udah sampai dan sekarang sudah ada di mobil atau di keretanya Bang Ajrin. Kita kembali Bang lagi Ajrin, dengan Bang Ajrin. Ini mobilnya baru kayaknya Bang Ajrin. Apa dicat baru apa gimana ini Bang Ajrin? Mobilnya. Pintu lu Doraemon lu udah bawa lu. Eh, itu ntar lagi beda lagi. Lagi. Ini coba. Beda lagi. Coba. Beda. Ini dalam mimpi ini. Oh, dalam mimpi. Mantap, cuma akhirnya kembali. And pakai seat belt. Menghirup nafas. Apa menghirup udara di Malaysia, guys? Sabu. Ya. Sabu sama asas kan. Kalau di sini di denda bahaya. Iya, betul. Tapi yang diri nanya lu pulang. Halo, Bang. Bang di mana Bang? Oh kita udah keluar nih Bang, baru keluar nih. Kita janjian di luar aja gimana Bang? Oke. Halo? Udah di booking gua nih. Halo, aku sama Andy udah keluar nih Bang, baru keluar nih. Bang Azrin tadi nungguinnya bukan di parkiran, di depan way out keluar, jadi kita langsung keluar nih, janjian di luar gimana Bang? Stasiun Minyak. Oh Petronas Station, oke okay, di KL Minyak. Oh Petronas. Oke okay. Oke, siap Bang, siap. Oke okay, Petronas. Itu loh Petronas yang... Lama enggak? Lama apa nih? Dia lagi di KL aja. Ya ketemunya sampai situ. Ketemunya tadi. Lama enggak nih? Bentar aja, ya ajakin aja. Gua mau ke Town KL. Oh, ada kerjaan? Iya, ada urusan lah. Oh, tidak, dia kalau yang gini kan itu dia sekali-sekali aja lewat. Bener. Ini kayak udah kayak angkot gitu. Kayak angkot apa nih? Keluar kayak gitu, kayak mobil-mobil seperti itu tuh. Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi kebahagiaan mereka. Tapi ketika NDTK gimana N? Wow, jadi kayak kayak shock aja dia bisa menjejakkan kakinya di Malaysia guys. Itu menurut saya ya, seperti itu. Menurut pandangan saya ketika melihat NDTK seperti itu guys. Dan Masya Allah sangat-sangat bagus sekali ya penyambutannya juga ya kan. Dan kita tengok juga Bang Ray, penjelasan daripada Bang Ray bahwasannya tadi juga ya kan, Bang Ray bercerita bahwasannya dipasrahkan rumah dengan Abang Akil ya. Dan Masya Allah gitu kan, sampai Abang Akil jemput jam 12 malam, sekarang Bang Azrin juga. Dan memang terbaik. Terima kasih banyak buat teman-teman semua ya kan. Dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan fid dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah buat teman-teman semua yang di Malaysia yang mau berjumpa, ayo berbondong-bondong guys. Kalau bisa buat meet up gitu guys ya, itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi teman-teman sekalian, apabila ada meet up di sana, bisa ketemu dengan 4 YouTuber sekalian ya kan, yaitu Bang Re, Fikri, Cak Lonjong, dan NDTK seperti itu. Itu sangat-sangat menyenangkan, bisa tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin sudah direncanakan oleh mereka, tapi karena memang ini sangat-sangat tertutup sekali ya guys, jadi saya juga nggak tahu gitu kalau mereka itu jadi ke Malaysia seperti itu guys.
ya seperti itu ya kan, surprise ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita doakan bersama semoga mereka berempat ini diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan sampai pulang lagi ke Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.